Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada hari ini Selasa 12 September 2023. Untuk hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 pada hari ini, Timnas Hong Kong bermain imbang 0-0 melawan Timnas Afghanistan. Sementara itu, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Turkmenistan dengan skor akhir 0-2. Kemudian ada pertandingan antara Timnas Vietnam yang bermain imbang 2-2 melawan Timnas Singapura. Pertandingan selanjutnya ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan yang mengalahkan Timnas Myanmar dengan skor akhir 3-0. Kemudian ada pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab yang mengalahkan Timnas India dengan skor akhir 3-0. Selanjutnya ada pertandingan antara Timnas Yaman yang mengalahkan Timnas Guam dengan skor 5-1. Lanjut ada pertandingan antara Timnas Bangladesh yang dikalahkan oleh Timnas Filipina dengan skor akhir 0-1. Dan ada pertandingan antara Timnas Kirgistan yang dikalahkan oleh Timnas Qatar dengan skor akhir 0-1. Dan untuk jadwal pertandingan setelah ini ada pertandingan antara Timnas Thailand melawan Timnas Malaysia live diisukan RTM dan juga Astro Arena 2. Selanjutnya ada pertandingan antara Timnas Uzbekistan melawan Timnas Iran pada pukul 10 malam. Kemudian ada pertandingan antara Timnas Oman melawan Timnas Brunei Darussalam pada pukul 10.30 malam waktu Malaysia. Dan berikut ini merupakan klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U23 2024. Thank you.